Halo guys, kembali lagi di Melodramatic Video Review. Seperti biasanya bersama saya Indra yang akan mereview beberapa produk terutama gitar akustik yang tersedia di Melodramatic. Nah, sebagaimana kalian tahu, di Indonesia tentunya sudah banyak beredar gitar akustik mini atau gitar akustik junior yang harganya kompetitif, selain itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya pada brand masing-masing. Nah, yang kali ini kita bawakan ini adalah gitar akustik mini dari brand yang sangat terkenal tentunya, yang kalian tahu, karena gitar akustik ini memiliki ciri khas pada karakter suaranya. Langsung saja, ini dia Chord AD Mini AOP. Chord AD Mini AOP yang artinya adalah namanya dari AD, yaitu Acoustic Dreadnought, karena gitar akustik ini menggunakan jenis body dreadnought yang tentunya akan membuat proyeksi suaranya menjadi lebih baik, soundnya menjadi lebih luas dan cocok untuk strumming. Selain itu, di mininya adalah size-nya, atau akustik mini, E adalah elektronik atau elektrik yang sudah menggunakan pickup atau preamp. OP adalah finishing yang digunakan pada gitar akustik ini, yaitu open pore. Open pore adalah pembukaan pori-pori pada bagian kayunya, yang tentunya membuat karakter sound terdengar lebih jelas, lebih bright, dan juga lebih natural. Sedangkan pada bagian spesifikasinya, gitar akustik ini sudah menggunakan spesifikasi yang baik, yaitu top body gitarnya menggunakan kayu spruce. Pada bagian rosetnya, bisa kalian lihat di sini, menggunakan roset perluit yang tentunya akan mempercantik bagian sound hole. Pada bagian side and backnya, gitar akustik ini menggunakan kayu mahogany. Nah, kenapa saya tidak menyebutkan kayunya itu laminate? Karena sistem laminasi pada gitar akustik Chord sudah sangat baik, yaitu pada bagian luarnya menggunakan kayu asli dari kayu spruce, dan pada bagian dalamnya juga menggunakan kayu spruce. Sama halnya dengan kayu side and backnya, yaitu menggunakan mahogany pada bagian luar, dan di dalamnya juga menggunakan kayu mahogany, yang tentunya akan membuat karakter soundnya menjadi lebih baik. Pada bagian necknya, gitar akustik ini juga menggunakan kayu mahogany yang tentunya sangat slim atau C-shift, yang sangat nyaman untuk kita mainkan. Pada bagian neck joint-nya, memiliki neck joint pada bagian heel dan juga pada bagian sini. Nah, pada bagian tuning mesinnya, gitar akustik ini juga menggunakan tuning mesin yang sangat baik, dan gear-nya juga cukup banyak, sehingga saat diputar, sangat mudah untuk mentuning gitarnya. Pada bagian fretboard dan bridge-nya, gitar akustik ini menggunakan kayu yang namanya kayu merbau, yang memiliki serat lebih terbuka, dan tentunya lebih eksotik. Pada bagian playability-nya, gitar akustik Chord AD Mini Series, AD Mini ME maupun AD Mini E memiliki playability yang sudah sangat baik. Terutama yang saya bawakan kali ini memiliki jarak senar yang cukup rendah sehingga memudahkan kita saat mainkan gitar akustik ini. Sedangkan pada bagian elektronik atau preamp-nya, gitar akustik Chord tentunya memiliki preamp original buatan mereka, yaitu dengan seri CE304T yang dilengkapi dengan triband EQ, bass, middle, treble, control, ada volume master tentunya, ada tuner, dan juga piezo yang digunakan adalah piezo jenis keramik pickup. Selanjutnya, saya akan memberikan sampel sound dari gitar akustik ini, seperti biasanya menggunakan dua metode secara bersamaan, yaitu miking dan direct. Ini dia sampel soundnya. Itu dia sampel sound dan review singkat dari Chord
AD Mini AOP. Menurut saya gitar akustik ini sangat worth it untuk kalian beli karena harganya di bawah 2 jutaan dan memiliki karakter sound yang sangat baik. Tetapi walaupun gitar akustik ini dari brand terkenal, tidak menutup kemungkinan ada beberapa kekurangan yang terdapat di gitar ini, terutama pada tuningnya yang kadang-kadang sering berubah saat kita bermain gitar, dan pada bagian preamp-nya menurut saya hanya kurang phase control agar kita bisa mengontrol feedback pada saat kita bermain menggunakan ampli. Jika kalian ingin memiliki gitar akustik ini, langsung saja berkunjung ke Melodramatic atau berkunjunglah ke e-commerce kami, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, yaitu nama lapaknya Melodramatic Music Store. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan membantu kalian dalam memilih gitar akustik yang tepat. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.